بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل ومن يدلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد kepada para asatid, para guru, pengurus DKM, serta Bapak, Ibu, Jamaah Masjid Raya Jakarta Garden City, Rahimani wa Pertama, tentu kita semua merasa wajib untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala di mana atas segala karunia-Nya kesempatan pagi yang cerah ini Allah Ta'ala takdirkan kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini mudah-mudahan saja berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini isyarat kita akan berkumpul kembali di surga Allah nanti insya Allah salawat teriring salam mari sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang istiqomah dalam meruskan perjuangannya. Merupakan satu kehormatan bagi saya bila pagi hari ini saya diberi waktu untuk berbagi motivasi dan inspirasi Islami dalam kesempatan ini dan tema yang kita akan bawakan hari ini sesuai kondisi kita adalah rahasia mengubah masalah jangka pendek menjadi rahmah jangka panjang. Mengapa ini harus kita pelajari? Karena kita tidak pernah menemukan satu orang pun yang dari lahir sampai sebesar kita ini tidak punya masalah. Selama ada kehidupan tentu ada masalah Nah ada orang yang membiarkan masalah begitu saja jadi masalah bahkan menjadi semakin masalah tapi ada juga orang yang dikaruni Allah sanggup mengubah setiap masalah menjadi rahmat setiap masalah menjadi penuh hikmah Nah hari ini kita akan belajar, Bagaimana caranya setiap masalah yang Allah titipkan kepada kita adalah rahmat karena hakikatnya Allah tidak pernah ngirim masalah. Karena masalah sendiri adalah rahmat. Perlu kita ketahui ada rahmat dari Allah yang rasanya manis ketika dikasih kesenangan, kebahagiaan. Tapi ada mas, ada rahmat yang rasanya pahit. Ada rahmah yang rasanya getir rahmah semua kalau yang dari Jawa ada tradisi ketika saya kecil kalau saya sudah nggak doyan makan makin kurus Makan nenek dan ibu saya biasanya bekerja sama membuatkan jamu yang digulung di kain kalau nggak salah kita dipegang lalu mulut kita dipaksa buka diperas rasanya kayak apa itu pahit tahukah kita setelah dengan perjuangan yang luar biasa orang tua kita kita menelan tadi pahit tapi setelah itu saya doyan makan badan saya tumbuh besar itu rahmat juga rahmat yang rasanya pahit hari ini kita akan mempelajari dengan baik yang pertama ternyata manusia kalau kita perhatikan dalam menghadapi masalah ada tipe-tipe Tipe-tipe manusia dalam menghadapi masalah kehidupan minimal ada tiga. Yang pertama yang disebut loser, pecundang, kalahan. Yang kedua survivor, survive itu bertahan saja. Ya masalah termasalah, dia enggak mencoba masalah menjadi rahmah enggak. Dan ini berbahaya karena apa? Karena dia bertahan enggak kuat lama akan jatuh kepada yang ketiga, yang pertama itu loser. Maka kita nanti seorang mukmin ada yang ketiga itu winner. Pemenang tidak pernah kalah dia selalu menang apapun yang menimpa dia kebaikan mau enak nggak enak jadi enak baik agar kita punya pemahaman yang kuat agar kita tidak terjerumus ke dalam kelompok yang pertama yang disebut loser pecundang kalahan maka kita harus mengetahui ciri-ciri loser, mental loser atau pecundang adalah ketika dihadapkan pada masalah atau ujian mereka menyangkal kalau tidak terima karena mereka hanya fokus pada masalahnya, tidak bisa melihat pesan cintanya dari Allah. Kenapa masalahnya ada? Cinta, pesan cinta apa yang mau diberikan Allah kepada kita? Atau hikmah apa yang akan bisa? Ada? Tidak bisa. Dia hanya fokus kepada masalah itu pecundang. Dia nggak ngerti di balik masalah yang ada ada sesuatu yang luar biasa. Mereka sibuk mengeluh, meratapi nasib, bukan mencari jalan keluar atau mencari hikmah di balik masalah. Jadi awal mulanya itu masalah netral gitu kan. Bisa jadi masalah tambah rumit, biasa-biasa saja tapi bisa dirubah masalah menjadi rahmah orang-orang pecundang kenapa dia tambah rumit karena fokusnya pada masalah bayangkan saja masalah kan sesuatu yang nggak enak kita fokus kepada sesuatu yang nggak enak maka timbulnya fokusnya kepada diri ketika timbul ke diri diri lemah nanti di tema berikutnya ketika sampai di winner kalau winner nggak dia ngelihat fokusnya Allah ada pesan apa ya ada pesan cinta apa ya Allah ngirim saya begini begitu ya nah, sekarang kita tahu dulu tentang pecundang jadi kesimpulannya siapa pecundang ketika ada masalah fokus kepada masalah ini ada corona fokus kapan ya corona berakhir kenapa ya nggak berakhir-berakhir dia lagi fokus kepada corona padahal ditanya kepada siapun tidak ada yang tahu sia-sia itu tapi batin makin rusak karena makin berat oke nah Allah Ta'ala memberitahu kepada kita tentang karakter manusia. Di surat Al-Ma'arij surat 70 ayat 19 sampai 23 dikatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza masyahul khairu manua ilal musallin alladzina hum ala salatihim daimun." Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir karakter manusia itu sebelum ada iman apabila ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat yang mereka tetap mengerjakan sholatnya artinya nilai-nilai sholat tetap dibawa ke dalam luar sholat jadi asli kita sebelum ada ilmu, sebelum ada iman karakter kita apa? suka keluh kesah. Jadi kalau keluh kesah nggak usah diajarin. Perhatikan dengan baik, ibu nggak usah ngajarin keluh kesah ke anak karena nggak usah diajarin pandai keluh kesah. Tapi merubah rah musibah menjadi rahmat itu perlu belajar. Makanya Pak Ustadz Purvianto ng ngadain ini untuk itu gitu kan? Karena keluh kesah nggak usah diajarin. Dan menariknya banyak di antara kita susah jualan, tapi jualan keluh kesah pintar. Paham maksudnya? Kalau ada masalah setiap orang diobrolin tentang masalah nyaling like, ngapain dia? Jualan. Jualan masalah. Jualan kalau kesah. Oke okay, ya. Baik. Nah, apa yang harus kita ketahui? Yang harus kita ketahui dalam hidup ini ada dua hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, hal-hal yang ada dalam kendali kita. Apa itu? Respon kita, pikiran kita, perasaan kita, perkataan kita, dan perilaku kita. Kita memiliki kendali penuh. Yang kedua, ada hal yang di luar kendali kita. Contohnya, Pak, cuaca, wabah penyakit, sakit, sikap dan perilaku orang terhadap kita dan lain-lain. Kita hanya punya kendali penuh. Kita tidak punya kendali penuh atasnya. Maksudnya begini masalah datang sifatnya netral contoh sekarang ada corona corona netral datangnya datang aja kepada kita lalu sekelompok orang berkeluh kesah ngubah corona hilang nggak dengan keluh kesah oke menyalahkan orang hilang nggak corona menyalahkan allah hilang nggak nggak karena apa karena corona datang di luar kendali kita oke ini di luar kendali kita Contoh lagi, ada orang sama kita berperilaku kasar, suka menghina kita, lalu kita marah-marah. Kamu harus baik dengan saya dong. Bisa maksa dia? Enggak bisa, karena orang lain di luar kendali kita. Maka banyak pasangan yang datang ke rumah saya, permasalahannya hanya dia belum mengerti ilmu ini, dia mengatakan apa? Ustadz, kurang apa baiknya saya dengan dia, tapi dia nggak pernah baik dengan saya. Kenapa? Dia nggak bisa paksa istrinya baik dengan dia atau orang lain baik dengan karena apa? Istri orang lain di luar kendali kita. Nah, kabar baiknya, kalaupun kita tidak bisa maksa orang lain baik dengan kita, kabar baiknya kita bisa maksa diri kita mengerti dan baik dengan orang lain. Kenapa? diri kita dalam kendali kita. Kalau kita lihat, kita nggak bisa maksa corona nggak pergi nggak bisa, tapi kita bisa maksa diri kita untuk bisa menyikapi dengan baik adanya ujian ini yang kemudian dirubah ujian menjadi rahmah. Karena itu yang menjadi masalah bukan masalahnya. Sekali lagi, yang menjadi masalah bukan masalahnya tapi yang menjadi masalah sikap kita menghadapi masalah yang menjadi masalah adalah cara pandang kita kepada masalah oke saya kasih contoh sebelum lanjut kaitannya dengan yang ada dalam kendali kita ketika hujan turun Ibu boleh mengatakan ya hujan. Kenapa? Mulut kita bebas ngomong dong. Tapi boleh dong saya milih alhamdulillah hujan. Allahumma soyiban nafim. Pilihan kita dong. Jadi ngomong rasa sikap dalam kendali kita. Oke, saya akan langsung satu kasus saja biar ibu bisa paham ada seorang murabi, seorang ustad tinggalnya di Bekasi, ngajarin di Bogor pola balik, teman-temannya mengingatkan ahi ah, jangan terlalu nekat dong, jauh loh Bekasi Bogor naik motor gitu kan oh, tapi ini perjuangan, mumpung ada peluang, bla bla gitu kan nah sunatullahnya kita tetap harus paham dengan hukum alam nggak boleh ngelawan gitu kan dia maksa dan akhirnya sunatullahnya sakit dengan izin Allah tentunya Ternyata hari ini bukan sakit masuk yang biasa, di opnam. Ketika di opnam, ternyata makin parah. Apa murid-muridnya, teman-teman pada bezuk. Ketika bezuk keadaan dua macam-macam alat. Semua karena ini ustadz yang datang juga ustadz dan santri tentunya bahasanya santun-santun. Ustadz yang sabar ya, ya datang lagi muridnya temannya ahli yang sabar ya terus menghibur. Tiba-tiba dia bangun ketika teman yang satu agak panjang ngomong sabar ya, Ustadz lagi diuji. Bla bla bla, terus dia bangun dalam kondisi susah bicara, alat ada di tubuh dia. Apa yang dikatakan sesungguhnya, siapa yang sedang diuji sih? Saya Pak Antum. Masya Allah, siapa yang tidak senang ketika doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua tahu orang yang sakit ketika dia ikhlas doanya mustajab dan ketika doa mustajab saya gunakan untuk minta masuk surga minta dijauhkan api neraka siapa yang tidak suka katanya kalau dosanya diampuni dan orang yang sakit dengan ilas dosanya diampuni dan saya suka sekali dosa diampuni dan siapa yang tidak suka ketika seandainya seseorang akan dipanggil di sisi Allah lalu dikasih tahu seakan-akan begini hambaku engkau sementara lagi kembali ke sisiku gunakan untuk bertobat Siapa tahu sakitnya saya adalah teguran Allah bahwa saya sudah hampir kembali kepada Allah dan saya gunakan untuk bertobat. Dan betul, ketika selesai kata-kata itu -kata, langsung deq dan Allah takdirnya meninggal dunia. Saya katakan. Kata-kata orang ini tadi yang sakit itu tolong dijawab menggambarkan orang yang sangat bahagia apa menderita? Bahagia? Oke, saya setuju bahagia. Inilah gambaran yang disebut Sakit awalnya netral, yang menentukan sakit itu akan menjadi rahmat apa musibah berikutnya sikap kita menghadapi sah, sakit. Ini yang dikatakan sikap kita dalam kendali kita. Ucapan dia dalam kendali dia. Boleh dong mengatakan ini lagi banyak kerjaan sakit lagi, belum lagi anak-anak lagi butuh biaya, boleh nggak? Boleh, mulut kita dalam kendali kita. Silakan pilih Paham di sini? Kita nggak bisa nyuruh penyakit pergi, nggak bisa. Penyakit di luar kendali kita, tapi menyikapi penyakit dalam kendali kita. Bisa terima? Jadi yang menjadi masalah bukan masalahnya, tapi yang menjadi masalah pak sikap kita menghadapi masalah cara pandang kita menghadapi masalah. Orang lihat penyakit menyebalkan, menakutkan. Ustadz tadi indah. Semua yang datang dari penyakit dilihat dengan pesan cintanya. Pesan cinta Allah. Hambaku, engkau butuh doa dikabulkan, ibadahmu belum cukup, saya kabulkan ya dengan sakit, pesan cinta. Hambaku, aku akan balik kembali kepadaku. Kamu banyak dosa, bertobat mumpung orang sakit, do, apa dikabulkan doanya, diampuni do, dosanya. Pesan cinta. Hari ini saya dan ibu sekalian dilatih untuk setiap kali melihat ada masalah jangan fokus kepada masalah, fokusnya kepada Allah melihat ada pesan cinta, ada hikmat. Oke, ini dasar penting. Jadi sebelum yang lain kita harus tahu dulu, karena nanti akan berangkat dari sini permainan mana dalam wilayah kita, mana tidak. Dalam yang bahasa yang lebih sederhana, sesegala sesuatu yang berasal dari dalam diri kita ada dalam kendali kita, pikiran kita mau positif negatif tergantung kita. Kata-kata kita yang keluarkan positif negatif tergantung kita itu karena dalam kendali kita. Segala sesuatu yang berasal dari luar ki diri kita adalah di luar kendali kita. Ibu nggak bisa maksa. Nak kamu harus hormat kepada saya nggak bisa. Ibu hanya bisa memaksa diri kita atau mengerti dan membuat bagaimana anak tertarik dengan kita, tapi nggak bisa maksa dia. Paham di sini? Oke. Okay. Ada peribahasa indah yang sering kita dengar, apa? Kalimat itu, kita tidak dapat mengendalikan arah angin. Tapi kita dapat mengatur layar dan mengarahkan perahu kita. Kita nggak bisa ngatur angin suruh gimana, tapi kalau kita berlayar menyelesaikan angin dong, gitu kan? Diatur layarnya, dalam sebuah perjalanan di musim dingin waktu saya safar dakwah ke Eropa saya diajak keluar oleh Pak Duta Besar saat itu nah saya ambil kalimat yang mengesan buat saya Pak Ustad kita nggak bisa mengatur musim di sini tapi kita bisa menyelesaikan pakaian mana di musim mana dipakai jadi nggak mungkin lagi musim dingin pakai baju musim panas atau waktu musim panas pakai baju musim, ingin nggak bisa, nggak bisa. Karena pak musim di luar kendali kita, kita menyusahkan musim itu dalam kendali kita, oke? Jadi kalau ada masalah gimana sikapnya? Ya sikap kita yang diatur. Maka di sini agak lama nanti. Caranya bagaimana itu kita akan pelajari. Baik, nah ini untuk mengetahui bahwa loser cirinya adalah fokus kepada masalah, fokus kepada diri sendiri. Fokus, fokus pada solusi tapi tidak berdasarkan imani e sehingga kalau berhasil dia sombong gitu ya. Yang kedua, tipe manusia survivor aja, survive. Survive itu ya hanya bertahan. Cuek aja, bodoh lah corona, corona bodoh amat, cuma nyari duit gitu kan. Jadi dia nggak bisa ngubah bahwa corona mau pesan cinta dari Allah kepada kita. Minimal kita tahu dengan adanya corona, orang yang tidak pernah ngapal Quran jadi ngapal Quran gitu ya. Corona ini diantaranya banyak sekali lah. Ya untuk saya pribadi Alhamdulillah dengan selama Corona saya menyelesaikan tiga buku yang dua sudah dicetak satu misalnya Januari selesai nggak mungkin saya dalam tempo segitu menulis tiga buku kalau nggak Corona karena kalau nggak Corona kan pergi mulu gitu kan Neni nggak pernah pergi, nulis aja gitu ya nah, sekarang tentu kita maunya menjadi winner pemenang cirinya apa? Rasul menggambarkan seorang mukmin adalah winner dengan ungkapan yang indah sekali apa kata beliau ajaban li amril mukmin inna amrohu kullahu lahu khair walaisa dzalika li ahadin ila lil mukmin in asabathu sarra'u syakara fa kana khair lahu wa in asabathu darra'u sabara fa kana khair lahu artinya kurang lebih sesungguhnya sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruh urusannya baik. Ini tidak didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur, itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar, itu pun baik baginya. Bayangkan, Rasul menggambarkan seorang winner, seorang pemenang adalah mukmin yang apapun menimpa dia baik. Oh, luar biasa ya. Kalau dia dikasih anugerah kesenangan, syukur. Syukurnya yang baik. Kalau diuji banyak masalah, dia bersabar. Sabarnya yang baik. Karena itu, kalau kita mengaku sebagai seorang mukmin, mukmin dibagi dua. Separohnya syukur, separohnya apa? Sabar. Iman dibagi dua. Iman itu separohnya syukur, separohnya sabar. Seorang mukmin, kalaupun dia ditakdirkan kaya, tidak menampakkan kekayaannya yang ditampakkan kesyukurannya. Sekali lagi, seorang yang beriman mungkin kalaupun dikasih anugerah, kekayaan dan sebagainya, jabatan tidak ditambahkan itu, yang ditambahkan apa? kesukurannya. Seorang mukmin kalau diuji Gak menampakkan penderitaannya, gak menampakkan kesusahannya, gak menampakkan kesulitannya. Yang ditampakkan apa? Kesabarannya. Lawannya apa? Pecundang. Kalau dikasih anugerah sombong, seakan-akan dia yang pintar, dia yang paling hebat. Kalau diuji keluh, kesah. Ayo sekarang mulai latihan. Kalau menerima anugerah nggak usah pamer dong, tapi su, syukur. Makin banyak harta makin berinfak, makin sehat makin banyak ibadah itu syukur. Kalau diuji tampakan ke sabarannya simpen penderitaanmu. Jangan dipamerkan ke orang lain karena orang lain juga sama menderita. Itu ya. Baik. Nah, seorang pemenang mengimani tiga kebenaran yang ada ini kebenaran ada dan harus diimani yang pertama seorang winner paham betul bahwa ujian sebuah keniscayaan jadi nggak kaget kalau ada ujian keniscayaan bahasa yang sederhana apa ya sebuah kepastian pasti diuji yang kedua yang enggak lama kupasannya siang hari ini iman yang kuat bisa mengubah musibah jangka pendek menjadi rahmat jangka panjang dan yang ketiga seorang winner mengimani betul bahwa imani kita punya potensi luar biasa maka kita akan unggul atau menang kita punya potensi nggak main-main yuk buka satu-satu biar kita kuat dulu di sini baru masuk ke ngubahnya sekarang imani dulu bahwa ujian sebuah keniscayaan ujian sebuah keniscayaan ada tiga yang pertama Allah pasti akan berikan ujian dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 155 Allah berfirman Walanabluwannakum wal wa minal amwali wal anfusi sobirin. Perhatikan ini. Dan sungguh kalau dalam baca pesantren ditulis gini. Dan sungguh pasti akan kami berikan cobaan kepadamu. Jadi Allah yang berfirman, sungguh pasti kamu akan diuji dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Lihat di sini, selalu ada ujian, ada balasan pada orang yang sah, sabar kenapa sedikit ketakutan para ulama mengatakan takutnya kita terhadap corona takutnya kita kepada kemiskinan nggak ada apa-apanya dibanding takutnya nanti ketika kita dibangkitkan dari kubur takutnya kita kita ngelewatin sirot di bawah neraka takutnya kita kepada yang hisab jadi takut-takut yang sekarang sebetulnya nggak ada apa-apanya gitu ya nah karena itu Orang yang bijak tidak pernah berharap kepada Allah semoga tidak diuji, karena harapan tidak diuji mustahil. Atau minta ya Allah kalau bisa saja jangan diuji lagi. Uh berbahaya kalau diamin kan? Ya udah nggak diuji langsung mati gitu kan? Nah, jadi doanya gimana? Ya berdoa semoga kalau apa yang menimpa saya karena dosa-dosa saya ampuni dosa saya. Kalau apa yang menimpa kepada saya ujian iman saya, kuatkan iman saya, selesai kan? Karena apa? Selama kita masih hidup, selama itu pula ada ujian. Pernah ketemu orang tidak ada, pernah nggak punya masalah? Kalau lihat wajahnya, wajah bermasalah semua, termasuk ini. Karena udah sunatullah, toh. Ada yang nggak pernah diuji? Waduh ngeri. Karena biasa-biasa aja menghadapi ujian, menghadapi masalah, Biasa-biasa saja. Tidak ada yang luar biasa. Apa yang luar biasa? Baik. Imanmu pun akan diuji. Jadi kalau di sini dikembalikan ke sana dulu, ini kan pertama Allah pasti akan berikan ujian yang kedua, imanmu pasti diuji. di penting. Surah Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu roku ayyakulu amanna wahum la yuftanun Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Perasaan saya sudah tahajud deh, tapi kok ada ujian aja? Tahajud bukan untuk meniadakan ujian. Perasaan saya sudah satu hari setuju deh, tetap diuji. Baca Quran satu hari setuju, bukan tidak diuji. Jangan salah alamat yuk. Duha saya sudah delapan rekaat deh, tetap diuji. Diuji karena. Tuhan bukan untuk ngilangin ujian. Tuhan tahajud untuk menguatkan kalau kita menghadapi ujian. Oke, mari kita lihat keterangan ini. Saya mengambil dari perkataan seorang ulama Al Munawi. Beliau mengatakan, jika seorang mukmin diberi cobaan, maka itu sesuai dengan ketaatan, keikhlasan dan keimanan dalam hatinya. Al Munawi mengatakan, Barang siapa yang menyangka bahwa apabila seorang hamba ditimpa ujian yang berat itu adalah suatu kehinaan Maka sungguh akalnya telah hilang dan hatinya telah buta Betapa banyak orang soleh ulama besar yang mendapatkan berbagai ujian yang menyulitkan Nah ini orang awam sering begini Katanya Habib, katanya Kiai kok di penjara gitu ya Kok dibunuh gitu ya seakan-akan itu kalau orang beriman ada ujian tuh hina gitu kan al mengatakan sungguh akalnya telah hilang dan hatinya telah buta ya mari kita lihat contoh-contoh yang sangat populer tidakkah kita melihat mengenai kisah disembelihnya Nabi Allah Yahya bin Zakaria Nabi kurang lebih dekat nggak dengan Allah soleh nggak gara-gara Nabi soleh matinya dibunuh Nabi Zakaria terbunuhnya tiga Holaborosidin rasidin terbunuhnya al Husain, ibnu zubair dan ibu jabir umar bin khattab kayak apa keimanannya saking kuat imannya itu kalau jin papasan dengan umar bin khattab minggir kalau ngerukyah orang zaman itu ketika umar bin khattab sudah meninggal jin yang nakal masuk ke tubuh manusia cukup dibawakan sendalnya Umar keluar dia saking wibaya, wibawanya Umar tahu matinya Umar gimana? dibunuh habis salat subuh terus dia mengatakan kok hina? nah ini yang salah paham ya? bagaimana Hussein cucu Rasul yang begitu dekat dengan Rasul ketika sholat pun dia main kuda-kudaan di punggungnya Rasul Sampai sahabat bertanya-tanya Rasul apakah tadi antum menerima wahyu sehingga sujudnya lama sekali? Oh tidak, tadi Hussein tuh main kuda-kudaan dan saya ingin dia puas main kuda-kudaan. Masya Allah. Maka sekarang aneh kalau ada masjid yang ngusir anak-anak. Anak-anak dilarang masuk, bukan berisik. Loh, Rasul lagi sholat dinaikin tuh. Yang benar bukan diusir, didampingi di Turki masjid masjid itu tempat bermain anak-anak pak ya, kalau anak abisnya dapat main ya. jadi kapan kalau anak-anak dari kecil sudah nggak ke masjid karena diusir oleh kita kapan masuk masjidnya coba yang rusak kita biarkanlah anak-anak diajak cuma didampingi yang bawa anak-anak di belakang gitu kan diatur aja oke saya kembali teruskan Begitu juga kita tidakkah kita perhatikan kisah Abu Hanifah yang dipenjara sehingga mati dalam bui Imam Malik gurunya Imam Safingi yang dibuat telanjang kemudian dicambuk dan tangannya ditarik sehingga kelepaslah bahunya ini tangan lepas sana, ini lepas sini siapa tidak kenal Imam Madhab ini begitu juga kisah Imam Ahmad yang disiksa hingga pingsan dan kulitnya disayat dalam keadaan hidup disayat pakai silat kalau sekarang dalam keadaan hidup dan masih banyak karena itu kalau kondisi saat ini misalkan ada kemiripan ada sebagian orang-orang yang kita hormati salah benar bukan urusan kita tapi mereka dapat ujian di penjara hari ini bahkan ada sebagian walau alam biswab di penjara di bawah tanah terus kita mengatakan katanya ini katanya terlalu kita cukuplah kita mendoakannya karena itulah ujian ke keimanan paham ya jadi hati-hati lisan kita Jangan bicara kecuali dengan ilmu. Kalau ada ujian yang seperti kita barangkali ya kita ada sekarang, bahwa itu sudah berlalu zaman yang lalu juga demikian. Bahkan empat imam yang ada semuanya ngalamin di penjara, termasuk imam Syafi'i. Jangan dikira mereka ulama besar lalu enak-enak tidak. Ujiannya berat. Yang ketiga, ujian kualitas agamamu juga diuji. Seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Apabila agamanya begitu kuat, maka semakin berat pula ujiannya. Apabila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Saya merkinding melihat video yang di Bangladesh, di sana terjadi kebanjiran dalam masjid yang kerendam. Imamnya ini, kalau nggak ada perahu berenang ke tengah di mana banjir Mengitari masjid tadi, walaupun nggak ada orang, tetap dia sholat di tengah banjir dengan berenang cukup jauh. Kita baru grimis, batal jamaah ya? Kenapa nggak ngaji? Grimis, wow, grimis, musibah gitu ya? Saya waktu di Papua di Raja Ampat itu ketemu orang di masjid dua kali kejadian yang betul-betul merasa kecil pertama sore itu saya ada di pulau kecil wai saya namanya terus malamnya saya harus nginep di penginapan karena di, di tengah apa pulau kecil tidak ada penginapan naik perahu kecil gitu jam 9 jam 10 sampai di tempat saya nginep pagi-pagi saya ada acara dekat tempat nginep saya agak jauh kaget sekali ngeliat ibu-ibu dan bapak-bapak yang kemarin tuh di seberang pulau sana Loh, kok bapak ibu di sini Jam berapa? Saya naik perahu pak Untuk bisa ngaji Terus jatuhlah hari Jumat Begitu hari Jumat tanya juga Ada seorang jamaah yang untuk menuju ke masjid Tiga jam naik perahu Bapak berapa jam ke masjid? Hmm. Tapi tetap saja datangnya setelah khotib Naik mimbar Terus ingin masuk surga Kamu ini, ini, ini. Jadi kualitas Islam kita juga diuji. Uh, di Baik. Nah, perlu kita ketahui berkaitan dengan ujian tadi. Nih. Nggak usah khawatir tentang ujian kalau ibu tahu artinya, tahu landasan yang pertama. Yang namanya ujian harus tiga kondisi. Satu, terlalu sulit bukan ujian. Terlalu mudah juga bukan ujian ujian itu sulit tapi bisa. Ibu bisa bayangkan, ibu punya anak SD kelas 6 mau lulus, ujian kelas 6. Soal matematikanya adalah Bapak Presiden akan membangun jembatan penghubung Merak dan Bakahuni. Luasnya misalkan 600 km, berapakah pasiran diperlukan? Kira-kira untuk anak SD cocok enggak? Terus Ibu bilang apa? Ini ujian apaan gitu kan? Terlalu sulit, nggak mungkin. Yang gurunya aja belum tentu bisa. Kalau gitu ini ujian bukan? Bukan. Karena terlalu sulit. Nah sekarang ujian SMA Negeri 10 Bekasi. Kelas 3 mau tamat untuk kuliah. Ujian Matematika nomor 1. Ibu pergi ke pasar membeli mangga satu lusin isinya dua belas sampai di rumah dimakan dedek dua berapa sisa mangga yang ada kira-kira anak SMA marah nggak apa seneng marah ini ujian apa ini kerabat terlalu sulit oh terlalu mudah paham ya yang ujian pasti pas lah ya sulit tapi bisa karena terlalu sulit juga bukan ujian Terlalu mudah juga bukan ujian Pertanyaannya kemudian Kenapa kalau begitu ada yang lulus ada yang tidak Padahal tidak terlalu sulit tidak terlalu mudah Lihat Dalam satu sekolahan Gurunya sama, soalnya sama, pelajarannya sama, bahkan duduk di bangku yang sama. Tapi yang satu bisa dapat sembilan, yang satu dapat du dua. Kenapa? Tanya dong kepada yang dapat sembilan, Mas sampean kok hebat sekali nilai hampir sempurna. Oh iya, saya dekat kepada pemberi ujian dengan guru yang membuat ujian. Saya sering latihan mengerjakan soal-soal ujian atau belajar kepada orang yang pernah ngikutin ujian di bimbel dan sebagainya. Artinya sama dalam kehidupan. Kalau ditanya, kalau yang nggak bisa, kenapa kamu nggak bisa ngerjakan? Saya nggak pernah belajar. Saya jauh dari pemberi ujian dalam hidup pun sama seberat apapun ujian yang diberikan kepada kita pasti pas karena Allah maha sempurna apa kalimat indah buat kita la yukallifullahu nafsan ila usaha Allah nggak akan menimpakan satu ujian kepada kita kecuali Allah tahu pasti kita mampu lo kenapa kita nggak mampu Ya nggak mampu itu karena kita jauh dengan pemberi ujian. Tidak pernah belajar ngatasi ujian. Ini ibu lagi belajar dengan mendengar kisah orang-orang terdahulu, para nabi, orang-orang soleh. Itu masalahnya kalau begitu mungkin nggak orang nggak pernah belajar, nggak dekat dengan Allah sanggup menghadapi ujian. Nggak. Karena itu menjadi pecundang. Larinya apa? Makin buruk, mempersulit diri, terakhirnya depresi, akhirnya bunuh diri. Ibu ini satu pelajaran, saya pernah diminta ngisi motivasi untuk sebuah perusahaan yang sangat besar. Pasalnya apa? Di perusahaan itu dengan izin Allah, awal mula corona masih biasa, makin ke sini makin kesin, makin tidak terkendali dalam tanda petik banyak yang depresi dan terakhir ada yang bunuh diri ternyata depresi menular diundang psikolog sampai 30 psikolog termasuk yang dari Wisma Atlet Qadarullah belum cocok salah satu direkturnya pernah mendengar motivasi seperti ini lalu saya dengan izin Allah diminta dan Alhamdulillah dengan izin Allah sekali lagi karena yang disampaikan adalah tema-tema dari pelajaran Allah dan Rasulnya cukup menenangkan. Jadi jangan jangan anggap sepele, salah fokus meleset. Coba aja, ibu sekarang fokusnya kepada masalah makin berat. Maka bersyukur kalau Allah ibu digerakkan oleh Allah ibu datang ke sini. Semoga pulang dari sini ibu bisa mengubah masalah jangka pendek menjadi rahmat jangka panjang. Terus bagaimana caranya? Ah mari kita lihat. Untuk bisa mengubah musibah jangka pendek, masalah jangka pendek menjadi rahmat, kebaikan jangka panjang, kegagalan jangka pendek dirubah menjadi kesusahan jangka panjang, maka tugas kita menguatkan iman. Kenapa? Iman yang kuat bisa mengubah musibah menjadi rahmat. Dengan apa? dengan iman yang kuat kita bisa mengubah masalah atau ujian yang pendek menjadi jangka panjang yaitu dengan tujuh rahasia mengubah musibah jangka pendek menjadi rahmat jangka panjang ada tujuh kalau bisa selesai saya selesaikan walaupun singkat tapi kalau enggak ya sesampainya saja kira-kira setengah sepuluh kurang kita berhenti tanya jawab saya akan mencoba untuk bisa sampai walaupun E, apa namanya kalau untuk sempurna enggak karena ini dia di buku saya ini kan buku saya yang lagi cetak itu hampir 300 halaman enggak mungkin dong saya nulisnya 300 halaman 6 bulan dikupas satu jam enggak fair banget lah ya berdarah-darah nulisnya gitu ya oke tapi enggak apa-apa lah ya sedapatnya aja oke yang pertama tujuh rahasia mengubah musibah jangka pendek dan mengubah musibah jauh pendek menjadi rahmat jauh panjang. Ibu dituntut kita semua dalam hidup selalu siap. Apa ini maksud? Siap menerima yang diinginkan dan siap menerima yang tidak diinginkan. Kenapa? Kenyataannya dalam hidup, ayo kita cek, kita selalu dua, kadang mendapatkan yang diinginkan, kadang mendapatkan yang tidak diinginkan. Saya tanya dengan jujur, adakah di antara ibu dulu, di antara ibu dari kecil sampai sekarang menerima satu doang yang diinginkan terus ada atau sebaliknya hanya menerima yang tidak diinginkan saja? Tidak. Selalu dua. Bapak-bapak juga kan? Kadang mendapatkan yang diinginkan, kadang mendapatkan yang tidak diinginkan. Maunya pulang kerja sampai di rumah istri senyum. Yang terjadi apa Pak? ya tidak senyumlah jangan yang lain ya nggak enak disebut ya begitulah hidup tapi kan doanya minta dia iya mintanya benar kalau minta tentu yang diinginkan. kenyataannya apakah selalu dipenuhi tidak nah daripada ngotak ngatik itu kita sudah tahu nggak pernah dikasih selalu yang diinginkan tapi selalu berharap gitu dikasih yang di hanya kurang bijak lebih baik bijak gini tetap kita minta tapi apapun yang diminta kita sih siap. Paham ya? Lalu apa alasannya? Kenapa kita harus selalu siap menerima yang diinginkan dan siap menerima yang tidak diinginkan? Sahabat Ali radhiyallahu menyampaikan karena kita tidak tahu mana yang terbaik buat kita. Apa lebih baik menerima yang diinginkan atau lebih baik menerima yang tidak diinginkan? Yuk memori kita diingat kembali ke kasus nyata aja yang corona lah awal-awal corona kan ada pesawat jatuh masih inget apa sudah lupa semua ada ya jadi kisahnya pesawat L LA ya pesawatnya hari itu ada ibu-ibu mau naik pesawat persyaratannya kan tes antigen menurut calon penumpang ini tes antigennya masih terpakai berdasarkan informasi dari pihak yang memberi antigen. Tapi pihak penerbangan terlambat se sehari. Udah keluar salah kesimpulannya, nggak bisa naik. Debat-debat akhirnya nggak naik. Oke, saya tanya. Kalau orang mau berpergian, di tempat tujuan ada 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 acara penting yang diinginkan naik pesawat apa, apa tidak naik pesawat? Naik pesawat oke Tapi yang terjadi ditolak. Berarti dia mendapatkan yang diinginkan apa yang tidak diinginkan? yang tidak diinginkan, setuju ya? Oke, akhirnya dia pulang, mungkin kalimatnya saya tidak tahu pasti, mungkin kalau dalam bahasa awamnya saya orang paling sial, saya orang yang tidak beruntung, udah sibuk sibuk ba udah bayar uang nggak bisa berang begitu kan? Bahasa umumnya lah ya. Pesawat terbang, ini masih merasa paling paling sial dalam tanda petik, paling tidak beruntung. Begitu sampai di rumah, lihat TV, mendengar berita di medsos, ada berita pesawat LA tadi yang dia gagal naik sudah tiga jam gak ada kontak. Wah, padahal seharusnya satu jam setengah udah nyampe itu. Apa nyasar? Apa gimana? Mulai gelisah. Lima jam kemudian ada seorang nelayan di kepulauan Seribu menemukan serpian pesawat dan diduga pesawat itu adalah pesawat LA tadi yang yang jatuh dan ternyata benar. Setelah lima jam kemudian dipastikan bahwa pesawat yang dia gagal naik jatuh ...di Kepulauan Seribu... ...dan seluruh penumpangnya mati... ...kecuali tiga orang. Siapa yang tidak mati? Oke. Okay. Yang gagal naik pesawat. Kurang lebih kalau ibu yang menjadi... ...orang yang tadi gagal... ...sekarang masih mengatakan orang paling sial... ...apa orang paling beruntung? Uh, sayalah orang yang paling... ...beruntung coba kalau saya naik. Oke. Okay. Betapa manusia hanya tempo lima jam... ...berubah tadinya merasa orang paling sial? Ternyata sekarang itulah kenapa kita harus siap menerima yang diinginkan dan siap menerima yang tidak diinginkan. Kenapa? Karena kita tidak tahu mana yang terbaik buat kita. Masih ingat ayatnya? Wa Asa Antak Rohu Shayau Wa Khairul Lakum wa asa antu hibbu wa wallahu ya lamu wa antum la lamu. boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui paham sekarang? jadi bangun tidur selesai tahajud afirmasi diri, ngomong sama diri rahmat, bismillah, minta pertolongan Allah kamu siap menerima yang diinginkan dan siap menerima yang tidak diinginkan bahasa berbedanya jangan sotoy anak muda anak muda, jangan sok so jangan sok tahu gua gol marah-marah siapa ente. Di sini dikatakan wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Wallahu ya'lam wa antum la Allah Maha tahu sedang kita si hapala. Sudah pokoknya satu siap menerima yang diinginkan dan siap menerima yang tidak diinginkan. Oke. Okay. Sekarang yang kedua. Rahasia yang kedua agar kita bisa mengubah musibah jangka pendek menjadi rahmat jangka panjang adalah imani. Apa yang diimani? Yang diimani adalah imani semua yang terjadi, terjadi atas izin Allah dan semuanya sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Jadi kalau sekarang ada corona, ukurannya oh corona kan dibuat katakan ini ya. Ada yang nekat orang buat, nggak akan berefek kecuali dengan izin Allah. Oh. Orang yang membuat pun sudah tertulis kalau betul itu ada yang buat. Ya, jadi imani betul itu. Jadi pertama surat atau surat atau gubun, surat 64 ayat 11 ma asoba mim musibatin illa biiznillah wa yuk mimbilah yahdi kolbah bi kulli tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah dan barang siapa yang beriman kepada Allah niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu perhatikan di sini apa yang membuat mengubah uh, rahmat jangka panjang jangankan musibah corona yang besar seperti ini debu ini nggak akan terbang ke tempat lain kecuali dengan izin Allah. Daun yang kering jatuh dari pohonnya di kegelapan malam. Daun yang kering tidak akan jatuh kecuali dengan izin dan atas sepengetahuan Allah. Tapi apa yang menarik? Wa may yu'min billah yahdi Barang siapa yang beriman kepada Allah niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya maka ketika ada sesuatu ini sudah terjadi atas ini Allah kan si petunjuk Allah kan si petunjuk kita kadang-kadang sibuk ngeliat apa saya tanya fokusnya kepada apa tadi kita yang menjadi masalah kepada masalah harusnya fokusnya kepada siapa Allah ada pesan cinta apa ya ada hikmah apa ya kenapa ini hujan saya mau berangkat pergi itu nanti di slide berikutnya cukup tahu dulu bahwa semua ujian yang menimpa kita terjadi atas izin Allah. Berikutnya di surat Al-Hadid surat 22 eh, surat 57 ayat 22 sampai 23. Ma asaba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli inna zalika 'ala yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab. lo Mahfud sebelum kami menciptakannya, sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Coba bayangkan, tidak ada bencana yang menimpa di bumi juga kepada diri sendiri. Kecuali semua sudah di catat. Ada testimoni yang sudah membaca buku saya yang pertama, rahasia sukses tanpa batas ketika terjadi tsunami Aceh Desember 2004 hari itu terjadi tsunami keluarga saya di mana Allah berikan hadiah besar buat saya usaha bangkrut total sampai aset kantor habis masuk ke rumah meja kursi sepeda anak dijual untuk makan pada titik tertentu sudah tidak ada lagi dan saya baru tahu kalau ada orang ngomong saya gajinya ada sih, cuma susah diatur. Saya akan jawab sekarang. Lebih baik susah diatur, tapi masih ada yang diatur daripada nggak ada yang diatur. Dulu saya nggak ngerti kalimat itu. Saya sekarang ngerti. Jangan pernah berkata ada tapi sulit diatur. sulit diatur. Masih ada yang diatur. Saya ngalamin tidak ada yang diatur. Akhirnya saya diskusi dengan keluarga. Istri saya menyarankan, coba tanya Ustad. Saya waktu itu belum jadi Ustad, jadi nggak nggak ngerti jaringan Ustad. Istri saya waktu itu ketua pengajian kebetulan di komplek. Oh saya ada, ada kenalan Ustad, di telepon bla Akhirnya saya tadi mau ke rumah Pak Ustad, tapi Pak Ustad dengan baik hatinya saya aja ke musola depan rumah Pak Rahmat waktu itu. Begitu datang, ini maaf ya, Ustad biasa, Ustad lokal lah gitu ya. Jadi jangan, jangan coba Ustad ini cari di YouTube nggak ada. Ini Ustad lokal yang ngaji biasa lah bawa terjemahan Quran, membawa fotokopi tentang sabar. Yang menarik hari itu yang dibuka ayat ini. Beliau terjemahkan kurang lebih tidak ada tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri Pak Rahmat melainkan telah tertulis seakan-akan ayat itu untuk saya kalau sekarang saya begini sudah tertulis mau apa langsung tenang saya karena apa? Beliau naruskan di ayat berikutnya. Kami jelaskan yang demikian itu rahmat supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu rahmat dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Tiba-tiba saya tenang dan saya ingin loncat, yes gitu ya. Nah karena hati sudah tenang, solusi jalan. Tadi kalau kita beriman kepada Allah, Allah tunjukkan hati kita terus saya mulai ikhtiar telepon sana telepon sini Alhamdulillah ngelamar pekerjaan diterima apa jabatannya Alhamdulillah sebagai kenek truk hari itu luar biasa goyangkan biasa duduk di meja ngatur-ngatur orang hari itu pagi-pagi saya naikin kue satu bal itu 25 kilo dipanggul masuk ke truk sampai penuh terus saya ikut truk itu kelima pasar turun nurunin sering dimaki-maki sama penjaga toko ya sudahlah pasrah aja gitu ya tapi hari itu saya menghargai susah diatur tapi sudah ada yang diatur dari gaji kenek truk itu bisa diatur Masya Allah jadi orang ketika mengimani bahwa semua terjadi atas izin Allah menjadi tenang ini ayatnya lalu hadisnya mana kataballahu maqadirul khalaik ayah sama alfasana. Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Mau ngapain? 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, takdir kita sudah dicatat. Apa yang mau kita repotkan? Makanya itu penting. Mau ngasih mana dalam kendali kita? Mana yang di luar kendali kita? Bisa terima sini? Oke, okay, baik. Setelah kita mengimani, maka kalau ujian itu sudah menimpa kepada kita, pilihan kita hanya satu, ridho dan sabar. Okay. Ridho dan sabar. Kenapa ketika ujian menimpa kita harus ridho? Bahasa awamnya gampang. Ridho nggak ridho sudah terjadi. Apa kalau bapak nggak ridho adanya corona, corona langsung hilang? Enggak. Tapi dengan Ridho, ini yang disebut ujian pendek Corona mengubah nikmat jangka panjang dengan Ridho mengundang keridhoan Allah. Yuk kita lihat. Tuh. Inna idhamal jazai ma idhamil bala wa inna Allah idha habaqoman ibtalahum. Faman rodia falahu ridho wa sahito falahu Sesungguhnya besarnya pahala itu bergantung daripada besarnya ujian. Dan Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai satu kaum, maka ia akan memberi cobaan kepadanya barang siapa ridho mendapatkan keridhaan Allah dan barang siapa murka mendapatkan kemurkaan Allah. Ini yang dikata ujian jangka pendek dirubah menjadi rahmat jangka dengan ujian sebentar tapi kita mendapatkan keridhaan Allah. Orang yang sakit tadi, sebentar sakitnya dia dapat surganya, Sebentar sakitnya doanya dikabul. Buya Hamka dipenjara 2 tahun oleh Soekarno. nggak jelas salahnya apa. Tapi dua tahun menghasilkan karya monumental, Tafsir Al-Azhar sampai hari dibaca orang dan pahalanya mengalir terus kepada Buya. Saya mensyukuri syukur pertama dengan corona, mohon maaf bukan sombong tapi ini benar dirasakan. Karena bertahun-tahun sejak saya aktif di dunia dakwah seperti ini, nggak pernah buka bersama di rumah dengan keluarga, nggak pernah sahur bersama karena selalu ada kebanyakan ngisi kuliah, duhur langsung menuju ke tempat berikutnya, harus menjelang buka ada kultum, traweh, ngisi kuliah subuh rata-rata kan full. Kemarin bagi saya adalah perayaan besar karena saya bisa berbuka dengan keluarga selama sebulan full, wahagianya nggak terkira. Sahur, barang senang sekali. Jadi yang kedua, ketika saya menulis bercucur air mata. Uh oh, nikmat mana lagi yang didustakan? Saya diberi waktu banyak di sini ide belum terkeluarkan. Tulis selesai buku tulis cetak tulis lagi. Tiga buku selesai. Koronnya dua tahun tiga buku. Kalau nulis lagi sekarang saya pikir satu buku setahun kali. Karena apa sibuk keluar. Nikmat mana lagi yang mau didustakan? Ini menggambarkan mengubah musibah jangka pendek menjadi apa? Rahmat jangka panjang. Ridho. Apa bu? Ridho. Yang kedua sabar. Ini yang jangka panjang banget. Saya nggak mungkin klik satu-satu bu, walaupun ini setiap diklik muncul. Misalkan dasarnya sabar dengan ujian, pilihan yang adanya sabar dan ridho. Jangan pilih yang lain, karena sabar nggak sabar kan tetap ini terjadi kan. Tapi kalau sabar, ibu telah mengubah musibah jangka pendek menjadi rahmat jangka panjang. Karena Pak, bagaimana kita latihan sabar kalau nggak ada ujian? dengan sabar Allah mencintai orang yang sabar. Saya klik satu atas mabu aja. Wallahu yuhibus Dan Allah mencintai orang yang sabar. Begini, hari ini kita lebih sibuk mencari cinta manusia. pelanggan eh pedagang mencari cinta simpati pelanggan. Atasan mencari simpati ownernya. Bawahan mencari simpati atasannya kan gitu kan mencari cintanya. Kita lupa saking sibuknya mencari cinta manusia tidak pernah mencari cinta Allah. dan salah satu cinta Allah yang turun ketika diuji sabar. Ibu bagaimana rasanya dicintai suami? Ibu nggak minta dikasih, nggak minta kalung dikasih kalung, karena saking cintanya. Bagaimana Allah yang maha kaya ketika mencintai seorang hamba, dia suruh ketika Allah mencintai akan menyuruh malaikat untuk menyeru makhluk yang di bumi mencintainya, yang di langit mencintainya, masya Allah. Nggak minta dikasih karena cintanya Allah, itu karena sabar. Yang kedua dengan sabar diberi pahala yang lebih baik yang ketiga dengan sabar diberi pahala tanpa batas sholat berjamaah 27 sholat di masjid haram 1 banding 100 ribu orang sabar pahala tanpa batas jadi jangan kegeeran kita yang akan masuk surga jangan-jangan saudara kita, teman kita yang diuji tapi dia sabar itu penghuni surga sesungguhnya dan kita nggak bisa ngejar kenapa? pahala dia tanpa batas dengan sabar di golongan orang bertakwa Di buku yang pertama Balasan bertakwa lebih 28 Dikasih jalan keluar, dikasih rezeki Dimudahkan segala urusannya Diampuni dosanya dan sebagainya Puncaknya masuk surga Dan ciri dia bertakwa Salah satunya adalah apa? Sabar Dan yang terakhir Bukan terakhir, yang kelima yang saya tulis Karena banyak sekali balasannya Dengan bersabar dapat tiket reuni di surga Kita lihat Yaitu surga aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya dan anak cucunya. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan salamun alaikum bima sobartum. Selamat ya, bapak ibu bisa reuni di surga, ketemu anak cucu kakek di sini bima sobartum karena apa? Kesabarannya dan sabar didapat kalau kita bisa melalui menghadapi, menyikapi adanya ujian dengan penuh kesabaran. Baik, ya. Jadi kita kalau wisuda diucapkan selamat Amat teman senang, hari ini di surga yang ngucapin selamat siapa? Yang ngantri ngucapin selamat siapa? Malah eh kan, Masya Allah Oke ya. Saya oke. Kemudian yang berikutnya jangan mempersulit diri just focus on Allah. Oke. Okay. Imam Ibnu Barok berkata, sesungguhnya musibah itu tadinya satu. Apabila mengeluh hal itu menjadi dua. Karena salah satu dari keduanya adalah musibah itu sendiri dan yang kedua adalah hilangnya pahala dan ia lebih besar dari musibah itu tersebut. Musibahnya netral tak korona Ketika orang tadi keluh kesah, ya corona lagi dagang jadi susah deh. Keluh kesah, musibahnya menjadi dua. Corona juga belum hilang, tambah lagi hilangnya pahala. Hilangnya pahala lebih musibah dari musibah itu sendiri. Makanya kita tidak boleh keluh kesah. Qadarullah wa Ciri keluh kesah apa? dengan mengatakan seandainya apabila engkau tertimpa musibah jangan kau berkata seandainya aku berbuat demikian tentu dia akan begini dan begitu tapi katakanlah ini sudah takdir Allah dan Allah berbuat apa saja yang dikehendaki karena ucapan seandainya akan membuka pintu perbuatan oh kalau nggak corona dagang saya udah gede nih seandainya nggak ada corona anak saya sudah begini percuma itu hanya namanya mempersulit Diri dan menghilangkan pahala. Tapi hari ini kita nggak boleh fokus kepada masalah, tapi fokusnya kemana? Allah, saya ngambil satu contoh. Walaupun di sini banyak, mudah-mudahan bisa ngambil contoh ujian yang lebih berat dari kita, dan nggak ada apa-apanya ujian kita karena masih ramai-ramai begini. Ujian yang dihadapi Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Yunus memerintah diutus oleh Allah memerintah kaum di Ninawa daerah Mosul atau apa Irak lah sekarang setelah sekian lama dia nggak ada yang beriman udah bertahun-tahun Yunus berdoa ya Rob kaumku ada yang nggak ada yang beriman azab aja Allah merespon oke okay Yunus tunggu 40 hari kalau 40 hari nggak ada yang beriman saya azab berdakwah lagi 10 hari nggak ada yang beriman 20 30 39 hari nggak ada yang beriman Menjelang ke 40, suasana kayak ada azab, Gemuruh Nabi Yunus berkesimpulan akan turun azab, padahal belum tentu. Dia pergi, menyeberang ke Palestina. Sementara Yunus pergi, orang-orang nyari mana Nabi yang mengajak beriman. Saya mau beriman hari ini. Karena itu Yunus dikasih ujian yang lebih besar. Coba lihat depan. Dan ingatlah kisah Dunun. Yunus ketika pergi dalam keadaan marah, lalu yang menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya atau menyulitkannya maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap. Jadi ketika naik kapal, kapalnya berlayar di tengah ada ombak yang begitu besar. Barang-barang udah dikeluarin semua. Kalau sekarang beras apa dibuang ke laut, tapi masih bahaya. Maka diundi siapa yang diundi lempar ke laut. Salah satu yang kena undian adalah Yunus. Gak terima yang lain. Ini nggak mungkin utusan. Tapi tetap begitu tiga kali tetap Yunus. Yunus dilempar. Begitu dilempar dimakan ikan paus. Kenapa disebut sangat gelap? Yunus ada di perut ikan. Gelap apa terang? Gelap. Ikannya turun ke dasar laut. Tambah gelap. Ada di malam hari. Super gelap. Sudah suami di PHK, anak sakit, mertua marah-marah, sudah -marah. lengkaplah sudahlah. Sangat gelap gitu ya. Nah, perhatikan. Yunus ujian yang sangat berat ini fokusnya apa? Apa fokus kepada masalah? buat teriak-teriak umpama atau fokus kepada solusi di lubang itu perut ikan tidak fokus Yunus adalah Allah lihat di sini kan dikatakan di sini wadan nuni azza ba muqadiban fadona allah nak durani fanada fit dulu matian la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minal zalimin ini yang disuruh bahwa tiada Tuhan selain engkau Maha suci engkau sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang dolim Dia sadar dolim saya Seharusnya saya bertahan di sana Yang memberi hidayah Allah bukan saya Sadar dia Dan selari datang jawab Nah karena sadar itu fokusnya kepada La ilaha ila Ilah itu apa? Tidak ada yang bisa menolong saya Tidak ada yang bisa menyelamatkan saya Coba perhatikan Secara asbab dunia tidak selamat Yunus Adakah kalau seandainya ada orang pandai berenang bisa mengejar ngejar ikan yang bawa Nabi Yunus? Enggak ada yang bisa. Kalaupun bisa dikejar, bisa masuk ke dalam perut ikan? Enggak bisa. Ketika asbab semua sudah ada. La ilaha ila anta. Lalu bagaimana setelah ada itu? Ini jawabannya. Fastajabna la wa najjayna minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedua kaan. dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman ini disebut ada akselerasi, percepatan. Ada percepatan. Kenapa? Coba tanya, Quran menerangkan seandainya Yunus tidak banyak fokus kepada Allah gimana? annahu kana Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya akan tetap tinggal di perut ikan sampai hari berbangkit. Artinya karena fokus kepada Allah yang seharusnya dia baru selesai ujiannya sampai hari berbangkit dikeluarkan. Karena itu para ulama mengatakan ikan yang menelan Nabi Yunus masih hidup matinya nanti ketika hari kiamat. Kalau begitu ujian kita dibanding Nabi Yunus nggak ada apa-apanya. Apa yang kita lakukan? Just focus on Allah. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minal dolim banyak hadisnya karena waktu udah mau habis sekarang saya ingin yang terakhir ke ibu hadis nabi sallallahu alaihi di sini katakan dakwatu dzinnun allati da'biya fi batnil hud la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadz dzalimin lam yad'u biha muslimun fi qurbi ila stajab Allah ila stajab ila lah doa Yunus yang ia berdoa dengan doa itu ketika dalam perut ikan yaitu la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minal dhalimin. seorang muslim yang berdoa dengan doa itu ketika ia dalam keadaan gelisah pasti Allah akan mengabulkan doanya coba dibaca bersama sama la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin di hadis lain dibacanya 40 kali kata Rasul. Nah, sin mengatakan begini, karena doa dari Quran bacanya harus seperti yang ada di Quran. Jadi ibu nggak karena pangin banyak nggak boleh buru begini, buru buru begini. La ilaha illa anta subhanaka ini untuk dolimin nggak boleh harus sesuai. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu mina Yang belum hafal dicatat surat 21 ayat 87 ya nanti dihafal ya. Baik, setelah ibu mem, jangan mempersulit introspeksi diri ini benar-benar terakhir ini karena ini penting. Setelah ibu tadi siap mengimani, kemudian tidak mempersulit diri, ya ridho. Berikutnya apa? Introspeksi diri, yaitu mendiagnosis kesalahan diri untuk menemukan solusi. Introspeksi diri, mendiagnosis diri. Saya ajarkan begini, pertama. Quran surat Asy-Syura ayat 30. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Jadi semua yang menimpa kita karena dosa-dosa kita. Nah, mari kita tafsir dari Ibnu Kasir gimana? Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggamannya kata Rasul, tiada satu lecet pun karena kayu dan tiada pula terkilirnya urat dan tiada pula tersandungnya telapak kaki melainkan karena perbuatan dosa dan apa yang dimaafkan oleh Allah dari penderitanya adalah lebih banyak jangankan corona kita lecet karena kayu kita terkilir itu semua karena dosa-dosa kita kepada Allah Ta'ala karena itu di samping kita ridho kita harus mengambil pelajaran cara introspeksi diri yaitu apa? Jika adumat humumuka adum. setiap kali masalahmu semakin besar ingatlah bahwa Allah maha besar. Jadi kalau ingat masalah besar ingat Allah maha besar. Karena itu jangan katakan ya rob saya punya masalah besar. Tapi katakan wahai masalah saya punya Allah yang maha besar. Segede masalah apapun kalah dengan kebesaran. Nah inilah orang yang fokusnya kepada Allah. Kalau ibu fokusnya kepada masalah, masalahnya yang besar. Sekarang yang masalah yang besar apa Allah yang maha besar? Allah yang maha besar. Oke, karena itu ibu, ibu datang ke dokter. Dok, saya sakit perut. Dokternya malas mendiagnosa, langsung dikasih obat mah. Padahal ibu sakit perut karena tiga hari nggak makan, dikasih obat mah tambah sehat atau tambah mati. <laughs> tambah sakit lah ya. Makanya sebelum ngobatin dokter selalu mendiat Demikian pula kita. Kalau ada masalah terus keluarga apa sih? Cek pertama hubungan kita dengan Allah. Cek hubungan kita dengan orang tua, cek hubungan kita dengan pasangan, cek hubungan kita dengan sesama. Saya ngambil dua saja untuk mewakili. Apa yang dicek hubungan dengan Allah? la yazalu qaumun hatta yu'akhirahum suatu kaum masih saja bersikap lambat dalam ketaatan kepada Allah sehingga Allah akan memperlambat mereka dari rahmatnya jadi bisa jadi pertolongan Allah lambat kepada kita karena kita ketika diseru oleh Allah lambat adan dicuekin padahal gambar menyeru perbaiki sekarang sholatnya. Adan langsung lihat di sini. Bagaimana Allah menyuruh Hayya ala sholat, ayo sholat diteruskan. Hayya ala sholat siapa yang mau sukses, siapa mau berhasil, ayo cepat sholat. Kita lambat dijawab Allah. Lambatnya pertolongan Allah sebab lambatnya kita memenuhi panggilan Allah. Ya ini terus yang hubungan yang sangat urgen dengan orang tua lah. Ya cek dengan orang tua. Ad, dari Abu Roh, Rasulullah SAW bersabda, setiap dosa akan diakhirkan, ditunda balasannya oleh Allah hingga hari kiamat, kecuali al-bahi atau Zalim durhaka kepada orang tua dan memutus silaturahim. Allah akan menyegerakan di dunia sebelum kematian menjemput. Tiga, hati-hati cash -hati. ini, zalim, durhaka kepada orang tua, ya. Kemudian putus silaturahim. Ini banyak kisah saya pernah diminta rukyah karena rumahnya nggak laku-laku, tapi setelah dilacak ternyata putus hubungan dengan keluarga setelah saya suruh dia nyambung nggak nyampe di rukyah rumahnya laku dengan izin Allah banyak sekali. Oke okay? dan ketika ini semua sudah maka obat utamanya satu istighfar. Bila engkau ingin berdoa sementara waktu yang kau miliki begitu sempit padahal dadamu penuh oleh begitu banyak yang ingin disampaikan kepada Allah maka jadikan seluruh isi doamu istighfar agar Allah memaafkanmu karena bila dia memaafkanmu maka semua keperluanmu akan dipenuhinya tanpa engkau memintanya apa obat utamanya? obatnya banyak bisa begini tapi obat utama banyak-banyak istighfar nanti kalau waktunya cukup sebenarnya dikasih tahu Dahsyat istighfar banyak sekali banyak sekali ya ini sampai di sini ya banyak tuh ada 16 ini kumpul 25 ada dasarnya istighfar semua yang ibu mau istighfar mengangkat azab istighfar diberi dengan istighfar diberi ke lapangan dibuka jalan keluar dikasih rezeki dari sangka-sangka dirancarkan rezeki banyak sekali tapi waktu udah habis dan sebagai penutup jika istighfarmu belum berdampak maka istighfarilah istighfarmu saya ulangi, saya udah banyak istighfar tetap aja rumit gitu kan? Kalau begitu istighfarilah istighfarmu karena istighfarmu belum sempurna bisa-bisa ya tobat-tobat tapi ngulang lagi gitu kan? Karena itu jika istighfarmu belum berdampak maka pak istighfarilah istighfarmu dan tentu dalam istighfar nanti di kesempatan lain ibu akan tahu ada istighfarmu telak ada istighfar mukoyat. Insya Allah, nanti ada ustadz lain yang menyampaikan, karena ini waktu sudah habis dan akhirnya masih tiga yang belum dua, berpikir positif dan bertawakal, tapi mudah-mudahan tujuh dari rahasia mengubah musibah jangka pendek menjadi rahmat jangka panjang bisa kita ambil hikmahnya. Demikian, barangkali ada yang... Mau ditanyakan kalau memang masih ada waktu dan ada yang bertanya, kalau saya bisa jawab-jawab, jawab, kalau tidak kita tutup ngaji ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya.